Takut kau ambil lewat pula. Dah ready Boleh, lah boleh, semua? Jarif. Alright. Okay, so kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afta alayna hikmah wa ashur alayna khazaini rahmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Okey, baik. So, pertama kali saya minta maaf lah, petang tadi memang ada urusan yang tak dapat nak dielakkan. So kita proceed dengan malam ni lah. Sepatutnya kalau tengok pada feedback yang Cik Omar bagi tu, malam ni kita punya jadual ialah nak review plan topografi kan. Betul tak? Ada pensyarah-pensyarah yang boleh sahkan ke? Kalau ikut yang Cik Omar bagi tu, begitulah Cik Arif. Okay, alright. Tapi So, kalau pelajar ada soalan lain, boleh juga kan selit-selit tanya? Boleh. Tak ada masalah. Okay, terima Okay, so kasih. sebelum sebelum saya review balik apa saya review plan-plan topografi yang dah student-student ni buat. Okay, terlebih dahulu saya rasa saya lagi suka untuk tunjuk sekejap macam mana kita dapat volume yang saya bagi tadi tu value lah. Sebab kamu hanya terima value. Okay, jadi mungkin kamu tak tahu dari mana datang ni lah volume tu. Okay, so sebelum tu saya akan tunjuk lah macam mana, serba ringkas lah macam mana kita dapat kiraan yang keluar volume tu. Okay, sekejap saya cuba share. Okay. So dekat skrin sekarang ni boleh nampak eh? Saya punya AutoCAD. Boleh, boleh, boleh. Okay. Boleh, tuan. Sekejap eh. Okay, kejap eh. Saya setting balik data. Saya tukar laptop. Ya, William pakai sebekat kat lah. Ah, memang. Saya terus pakai sebekat lah sebab kita punya, kita dekat industri sekarang pun mostly lah. Mostly kita akan gunakan mana-mana method yang paling cepat dan berkesan. So kalau kalau keadaan biasa selalunya mungkin kamu dekat politeknik, kamu nak kira volume tu ada pelbagai kaedah lah yang kamu punya apa pensyarah ajar. Jadi selalunya yang pakai kertas graf tu pun ada, yang buat secara cross section pun ada. Okay, so kita dekat industri sekarang kita gunakan apa, kita boleh gunakan software Survicat lah untuk buat calculation. Sebab kita gunakan yang ni, kita dah compare dengan several software macam output daripada kiraan CDS, output daripada kiraan satu lagi software Terra Model. Okay, so dia boleh kata dia punya result tu sama lah antara tiga tu lah. So bila kita dah prove kan kita punya apa yang Survicat bagi dia punya value ni cantik, okay, so kita akan terus apa gunakan sedikit lah. So berbalik-balik yang kita punya data tadi. Okay. Okay. Pada kerja-kerja survey kita tu lah. So yang dekat lot bawah ni saya assume kamu dah key in eh, dia punya lot dia. Okay, so selepas key in nanti dia suppose dia akan jadi macam ni lah. Okay, ini selepas key in. Okay, so pertama pertama sekali okay, kita nak dapatkan dia punya volume ni. Okay, kalau kamu tengok, sekejap eh. Saya cuba copy garisan ni sekejap.
Okey. So kalau kamu tengok kita cuba. Okey, apa yang kita nak dia punya kiraan volume tu hanya dalam lot ni saja. Lot yang jap saya yang saya sedang buat line color merah ni. Okey, ini kita punya lot yang terlibat lah dengan kawasan pengukuran. Okey. Okey, so yang merah ni ialah lot yang kita nak apa kira volume lah. So apa-apa ketinggian ataupun volume yang kita kira tu hanyalah berdasarkan data dalam lot ni je. Okey, so bermakna kalau kau tengok yang data-data di luar pada lot ni, okey, yang ni semua kita boleh buang lah. Okey, ini untuk analisa bagi kita nak kira volume lah. Jadi so, saya dah tapis buang semuanya. So kita tinggalkan data yang hanya dalam lot merah ni saja sebab kita tak nak kira yang di luar pada lot ni. Okay, sebab kalau kita ambil kita tak buang data ni, nanti bila kita calculate volume dia akan kira untuk keseluruhan kawasan yang ada data. Okay, so kita tak nak macam tu. Kita nak dia hanya kira dalam lot ni je. Sebab sepatutnya kalau macam tadi tak silap saya dia keluar dalam 19,000 lebih lah meter apa meter cube. Kalau kita tak buang yang ni, contohlah dia pergi kira juga yang ni. Okay, so dia punya volume tu mungkin akan bertambah lah daripada yang sepatutnya. Okay, bila dah bertambah, kita dah buat jadual volume tu. Okay, so bila kita punya klien tengok nanti dan bila output akhir masa dia dah tambah tanah ni, tiba-tiba kan terlebih dia punya tanah tu ataupun terkurang tanah tu. So kita tak nak yang tu lah. So first sekali kita kena filter kita punya data ni. Kita kena buang dulu lah. Okay, so yang ni saya dah buang. Okay, so yang ni saya dah buang. Saya hanya tinggalkan data yang dalam lot ni je. Okay, ni saya tunjuk seberingkas lah. Mungkin kamu boleh tengok dia punya step lah. Okay, so pertama sekali kalau gunakan CurveyCAD ni. First sekali kita akan createkan tin. Okay, tin ni. Triangulation apa lah nama tin saya pun lupa. Kamu boleh Google lah TIN ni apa. Okay, so dekat tin ni nanti kita just select je semua data ni. Kita dia akan create satu segi tiga. Okay, yang segi tiga ni lah tin. Okay, tin ni dia satu surface yang dia generate dengan menggunakan tiga point. Okay, so kalau tengok kalau based on CurveyCAD ni kita boleh tengok dia punya tin lah. Okay, ini dia punya tin. So, ini dari segi solid punya tin lah. So, kalau apa data kamu tu, maknanya kita ada satu surface yang ada different dia punya height. So, dia akan nampak lah. Okay, kalau macam ni, kita punya side sekarang ni boleh kata flat area. So, dia tak nampak lah any perubahan dia. Okay, so kita tutup balik. Okay, so selepas kita dah create, dah createkan tin tu, okay, kita filterkan dulu data yang di luar lot ni. Okay, contoh yang macam saya apa letakkan yang height yang warna biru ni sebab saya just guide lah untuk saya tengok yang mana apa data tin yang terkeluar lot. Okay, contoh yang macam ni kan. Okay, yang ni sebenarnya dia dah di luar lot. Okay, so kita tak nak masa kita kira nanti kita pergi kira sekali dengan keluasan yang ni. Okay, so yang ni kita kena buang dululah. Tin-tin yang mana yang di luar pada lot tu. Okay, contoh macam ni pun sama. Okay, so kita buang je. Yang ni pun sama kita buang. Ini pun sama kita buang. So ini boleh kata peringkat kita nak analisa data survey yang kita ada lah. Okay, so okay, let's say kita dah selesai lah filter kita punya data tu. Okay, so selepas kita dah siap filter tu, okay, dekat CurveyCAD ni dia ada menu password. Okay, so password ni dia ada banyak option lah pula dalam ni. Dia ada banyak sub function yang ada dalam ni. Okay, so untuk kat MV kita akan ada tiga jenis lah. Tapi untuk yang ni, first sekali kita tengok tag apa kita akan buat dulu. Dia punya height analysis dia. Okay, height analysis ni dia bertujuan untuk kita tengok dia punya level tu. Apa level yang paling tinggi, apa level yang paling rendah lah yang ada dalam kita punya set data ni.
Okay, so kita okay je. So dekat sini kita klik je. Select je semua. Okay, so nanti dekat sini AutoCAD akan bagilah apa certificate ni akan bagi. Kalau kamu tengok sini sepatutnya tak adalah 267 ni. Okay, so ada somewhere yang silap lah dekat apa dekat saya punya set data ni. Okay, tapi dia tak ada masalah. Dia tak bagi kita apa satu kesilapan lah pada kita punya analisa tu. Okay, so dalam job ni, okay, berbalik-balik pada tadi ni. Okay, daripada discussion dengan kita punya client, kalau kamu perasan dekat dekat sini ni kita ada jalan kan. Okay, jap saya tunjuk balik dia punya gambar dia. Sekejap. Tak lambat dia pula nak loading ni. Okay, so ini apa ini kita punya site yang kita survey lah. Okay, so based on apa saya punya discussion dengan client, okay, dia bagi tahu dia nak apa dia nak tambah kawasan yang kita survey ni, yang red yang dalam kawasan merah tadi ni. Okay, dia nak samakan level dengan jalan ni, dengan jalan yang ada dekat dekat depan ni lah. Okay, so apa Rafi dengan Syazwan itu dia dah ambil a few point lah yang ada dekat jalan tu. Kalau 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 macam ni kita boleh tengok, okay, ini point JO. Okay, JO ni ini dia punya height dia 9.9. Yang ni 9.8. Yang ni 9.85. 9.0 dan seterusnya lah. Okay, so bila dia nak samakan dengan level jalan ni, okay, selalunya kalau 9.8 macam ni, kita akan genapkan kepada 10. Okay, itu dalam dalam yang selalunya lah yang akan yang akan kita buat discussion dengan dengan apa kita punya client lah. So either dia agree or not depend pada kita punya discussion lah. Okay, yang untuk job ni kita punya client setuju untuk upkan dia punya level tanah ni, dia nak kepada level 10. Okay, so dengan kita punya text apa dengan kita punya analisis tu, so dengan menggunakan CurveyCAD kita akan pakai function Swork ni, kita akan pakai volume 2 ni. Jadi kita select je semua, tekan je enter. So dekat bawah ni dia akan tanya lah. Okay, ni dia akan bagi lagi sekali. Kamu boleh nampak tak yang ni? Yang saya highlight ni. Boleh, boleh. Boleh ke nampak? Okay, boleh. So dekat sini. Okay, so dekat sini. Apa certificate dia dia akan bagi lagi sekali lah. Okay, yang yang apa yang saya tunjukkan dia punya height, height analysis tadi tu silap lah. Sebab dia ambil kira sekali dengan 3D lot ni. Okay, so yang ni yang sebetulnya. Okay, so dia akan bagi kita satu analisa data lah. Okay, dia akan tunjukkan yang mana level paling rendah, yang mana level paling tinggi lah dekat kawasan kita tu. Okay, so yang ni apa daripada kita punya discussion dengan client, dia dah tetapkan dia nak level, dia nak apa tambak dia punya tanah tu pada level 10. Okay, so dekat bawah ni kita masukkan je 10. Okay, so bermakna nanti CurveyCAD ni dia akan calculate dekat kawasan lah, dia akan cuba fixkan level kawasan ni 10. Okay, so nanti dia akan keluarkan dia punya volume. So apa yang saya tinggal, apa yang perlu saya buat, apa bila kita dah masukkan level 10 ni, kita tekan je enter. So, nanti CurveyCAD akan buat kerja dia. Dia dah keluarkan dah. Okay, so kalau kamu tengok result ni memang sedikit berlainan lah dengan apa yang saya bagi tadi tu. Okay, satunya saya dah buang banyak tim. Kedua ni tadi saya ada cuba adjust lah pada apa dia punya data ni. Okay, so untuk yang kamu punya result, so kita nak dapatkan dia punya level, dia punya level. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini selalunya apa dia ada 4 entity ni lah. Satunya total volume berapa, okay, dia akan bagi. Okay, so yang kedua dia akan bagi total cut. Okay, cut ni ialah pada kawasan yang lebih tinggi dari. Okay, so contoh kalau level kita set tu, apa yang kita nak tadi yang macam saya bagi tahu tadi, dia nak setkan apa tanah dia tu pada level 10. Okay, so
yang kawasan yang lebih daripada 10 tu, okay, tu apa dia akan anggap tu. Okay, so bermakna tanah yang tinggi tu dia akan potong. Okay, so pada total field ni pula, okay, dia akan kira based on level 10 tu juga. Okay, so mana-mana tanah yang di bawah pada level 10 tu, okay, yang tu semua kena field. Okay, bermakna kalau kita tengok secara secara awamnya, okay, bahawasanya kawasan ni dia lebih banyak field dia, apa daripada kad. Yang macam saya bagi dekat kamu tadi, kad dia kosong lah. Okay, so yang dekat sini kita akan tengok bahawasanya tanah ni ialah kawasan yang betul-betul rendah lah, dan dia akan perlukan apa, perlu buat tambakan yang banyak lah. Okay, so dia punya total yang field ni lah yang kita akan bagi dekat klien. Okay, so selalunya dia akan dapat kira lah daripada total yang kita bagi tu. Dia akan dapat kira dia punya kos untuk dia buat tambakan. So dari segi kos pertamanya, dari segi berapa lori tanah yang dia kena import masuk. So yang total area ni ialah kawasan merah ni lah. Okay. So yang first sekali yang purpose level ni. Right. Ya, yeah, ya, yeah, okay. Saya. Yang MC tu masuk meter, yeah, yeah, meter kubik. MC tu. Ya, yeah, meter kubik. Ya, ya. Okey. Ya, 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 betul. Meter kubik. Meter padu lah. Okay. 11320 ni dia kira meter meter padu. Okey, yang total area ni dia meter square lah. Okey, so ini yang survey cap buat lah. So compare dengan kamu nak kira secara manual, maknanya pakai kertas graf ataupun yang up sikit, kita akan kira menggunakan kaedah cross-sec. Okay, so apa, dengan bantuan survey cat ni lagi senang lah untuk kita buat analisa data. So tak sampai berapa pun kita boleh dapat result lah. Ya, macam kami ni selalunya apa, untuk yang set apa, untuk yang set macam ni kadang-kadang tu dia tunggu je, dia tak nak tunggu playback, dia nak tahu tu. Okay, so selepas pada kita survey tu, kita terus apa apa, kita terus tahu semua, kita terus proses apa on site semua. So kita boleh bagi on the spot lah, on the same day lah, dia punya result ni berapa yang dia perlukan untuk tambak tanah tu. And, topografi ni juga sometimes dia diperlukan untuk investor. Okey, contoh kalau kalau satu-satu company tu sebelum dia nak beli tanah tu, okey, dia dah hire jurukur untuk estimate berapa volume yang dia nak, yang dia perlukan untuk tambak tanah tu. So daripada situ mungkin dia boleh kira dari segi untung rugi apa kalau dia invest pada tanah tu. Okey, so yang level ni lah yang kamu perlu masukkan pada jadual lah, yang macam contoh saya bagi tu. Okay, yang tu kamu boleh buat sendirilah, kamu punya apa jadual dia tu. Okay, so kalau ada, kalau tengok pada yang dekat kotak-kotak tiga segi ni, dekat dia punya tin ni, okay, yang ni ialah dia punya area number dia. Okay, contoh yang macam ni ni area 76. Okay, yang ni kadang-kadang kita perlukan sebab sebegian ni, selain daripada dia display tadi tu. Okey, kita ada yang saya pakai sekarang ni yang version nama, yang version sebelum ni. Okey, kita dah buat satu satu version baru. Okey, selepas yang dia keluar pop up menu tadi tu yang ditunjukkan volume tu. Okey, dia juga dia akan keluar dalam bentuk jadual terus. Okey, so yang tu yang macam yang saya bagi dekat apa kamu tadi lah. So yang dekat laptop saya ni sebegini lama. Okay, so bila dah keluar tu, kita just klik je dekat mana kita nak apa, kita nak letak jadual tu. Kan dia terus keluar dia punya jadual tu lah. Okay, sometimes kita punya report ni, apa, kita punya report yang kita kira volume ni, ada juga sesetengah klien dia nakkan report secara, maknanya secara bertulis lah report tu, dia dia tak nak hanya kita tunjuk pada pelan lah. Okay, so apa yang saya berikan bantu, dia createkan juga satu report dalam untuk teks volume calculation ni. Okay, so kalau kita buka ni, okay, nanti ni dia memang standard punya lah. So different client different dia punya requirement dia. Jadi ini terpulang pada user lah untuk edit ni. Okay, so yang kalau kamu tengok yang ni, okay, yang number-number dalam ni, ini ialah number pada area ni lah. So number ni dekat section sini. Okay, so yang macam ni, yang ni satu dia akan mewakili yang section satu. Mana, okay, yang ni, okay, yang ni satu. So yang ditunjukkan dekat sini, yang ditunjukkan dekat sini, okay, dia punya ground level berapa? 9.827.
Okay, dia punya area berapa? 14 meter square. Okay, so dia punya volume yang dia perlu untuk apa? Untuk penuhkan area ni 2. 2.533 meter cube. So ini sometimes untuk tanah yang flat macam ni memang dia apa memang jarang lah kita perlukan dia punya maklumat ni. Okey, tapi kalau tanah tu dia punya naik turun dia terlampau tinggi, okey kita perlukan maklumat ni untuk kita analisa data lah. Kawasan mana yang perlu kita tambak, kawasan mana yang perlu kita potong. Okey, sebab dalam satu-satu site, okey kalau dia punya cut dengan fill, maksudnya dekat site tu ada setengah cut, ada setengah fill contohnya kan. Okey, so sometimes dia tak perlu nak import tanah. So dia akan buang pada bahagian yang dia perlu cut dulu. Okay, so dia potong bahagian tu, yang bahagian yang dia dah potong tu dia akan masukkan dekat tempat yang dia punya fill tu. Okay, sebab tu dia nak tahu dulu apa dia nak tahu mount ni lah. Okay, so dekat last sekali nanti okay, dia ada balik dia punya report yang macam dia display tadi lah. So itu antara antara kaedah kita nak kira dia punya volume lah pakai pakai certificate. Okay, so untuk kaedah CDS semua tu saya tak dapat nak tunjuk sebab dalam ni apa dalam laptop ni pun tak ada. So mungkin dia akan ambil lebih apa masa yang lebih lama lah untuk saya tunjukkan sampai keluar result tu. Okay, so sebelum saya tinggalkan yang bahagian pengiraan volume ni, ada apa-apa soalan tak yang nak tanya ataupun yang tak faham? Ataupun memang tak faham tu lagi? Cik. Ya, saya. Dengar tak? Ya, ya. Nak tanya. Dengar, dengar, dengar. Dengar, ya. Okay, kalau untuk buat volume volume dalam AutoCAD macam mana ya? Maksud kamu untuk untuk kira volume ke? Okay, so kalau kamu pakai AutoCAD biasa, biasanya memang tak boleh nak kira volume sebabnya kamu perlukan apa third party punya software lah. Unless kalau kamu pakai AutoCAD yang Civil 3D punya, dia boleh buat pengiraan volume. Cuma kalau kamu pakai AutoCAD biasa memang memang tak boleh lah sebab bila kamu gunakan AutoCAD yang betul-betul basic punya, maknanya yang yang biasa lah, dia lebih kepada untuk kita buat drawing je, untuk kita buat editing drawing, untuk kita apa, untuk kita perbetulkan mana data yang silap. Dia tak boleh nak buat pengiraan. Dia hanya kalau pengiraan ni dia lebih kepada pengiraan area saja, tak boleh nak dapatkan volume. Okay, so sebab tu apa untuk enhance kan apa AutoCAD biasa punya punya capability lah. Okey, Izzah. Okey. So yang yang lain-lain ada tak apa-apa lagi soalan sebelum kita boleh pergi kepada review plan-plan topo yang dah siap tu? Hello sir, boleh tanya ke? Boleh, boleh. Dengar, dengar. Sebab saya bisa sangkut sikit. Saya risau saya yang lambat. Saya tanya kalau kalau macam apps lain daripada tu ada ke? Contoh macam kalau macam ArcGIS tu boleh ke? Kalau ArcGIS ada team. Okey, ArcGIS ni saya terang-terang saya tak biasa gunalah. Tapi kamu kena ingat dia ada team, dia boleh generate team tapi tak semestinya dia boleh kira volume. Oh. Itu mungkin kamu itu mungkin kamu boleh kamu boleh tengok tengok apa further dia punya capability lah. Sebab saya tak pernah pakai ArcGIS. Sebab ArcGIS ni selalunya memang dalam kepala kami ni ArcGIS ni hanya untuk GIS je lah. So untuk untuk TIN punya capability tu kita tak tahu dia punya sejauh mana accurate ni lah, apa yang dia generate. Okay, faham saya. Tarik pertanyaan ke? Ya, ya, Cian. Ya, dengar-dengar. Berkenaan dengan kontur lah kan. Okay, misalnya okay. Dekat tin ni kita dah apa, wujudkan garisan ni, kemudian kita apa, generate kontur ni. Kemudian kat garisan kontur tu ada garisan-garisan yang tak cantik tau, yang terlalu rapat-rapat. Tu sebab apa tu kan? Walaupun dia tengok dia punya point dia dah cukup, macam dah banyak. Ada macam ada point-point yang terlalu rapat. Walaupun kita setkan dia punya sedar kontur tu cantik. Sebab apa ni? Sebab satu je, contour ni dia akan depend pada kalau CurveyCAD lah. Kalau CurveyCAD punya 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 sistem satunya akan depend
punya tin lah. Okay, tin ni pula ada banyak juga user yang dia WhatsApp kita, yang dia call, dia complain lah. Dia apa, complain dia generate contour tu tak berapa cantik, ataupun garisan tu kadang-kadang dia jadi double. Okay, so antara sebabnya selalunya ialah point yang dia buat tu bertindih tanpa dia perasan lah. Okay, so bila point tu bertindih, nanti bila apabila AutoCAD dia nak generatekan contour tu, dia akan baca dua kali benda tu. Okay, so sebab tu antara penyebab lah garisan jadi rapat-rapat ataupun dia jadi tajam, dia tak smooth lah. Okay, maksudnya. Bukan kerana point tak cukup kan? Point tak cukup pun boleh jadi penyebab juga. Okay, so kalau kalau macam yang ni, sekejap eh. Okay, sekejap. Saya cuba tutup dulu ni. Okay, so kalau 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 macam yang ni, selalunya lah. Okay, selalunya kita akan tengok untuk data, untuk set data bagi kerja topo macam ni, mungkin dah mencukupi sebenarnya. Okay, so macam kalau kawasan tu dia punya naik turun dia terlampau berbeza. Dia ada banyak perbezaan kawasan lah, naik turun, naik turun, naik turun. Okay, biasanya apa yang kita buat, kita kena add on sikit data secara magic ni lah. So macam kawasan ni kosong kan, kita add on lagi lah. Add data dia tu. Okay, sampai kita dah berpuas hati dengan kita punya set data tu. So kita akan apa, kita perlu create balik tin ni. So kita dah create apa, kita dah recreate balik tin ni. Okay, barulah kita akan proses balik kita punya contour lah. Okay, ya, Cik An? Okay, boleh. Sebab masa GS pun dia bagi contour yang tu lah. Ada masa-masa dia bagi contour tak cantik. Dia nak senang kalau dia nak senang kalau macam bila kita pakai survey cat ni, ya, antara yang saya selalu minta sebelum kita nak generate contour tu, kita cuba view 3D dulu. Okay, so kita akan view balik 3D data kita tu. Okay, kalau 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 macam ni, kita boleh nampak lah bahawasanya data kita ni cantik lah. Okay, so sometimes bila kita minta dengan klien contoh data yang dia cakap salah tu, bila kita view 3D ni, kita boleh nampak spike tu. Spike dia tinggi-tinggi-tinggi. Okay, yang point-point spike tu yang dia tak perasan je. Okay, yang tu yang akan menyebabkan garisan kontur kacau sikit. Dia rasa spike tu apa? Sekali bila kita sebelum kita spike tu selalunya dia point yang ber yang daripada mata CDS ataupun directly pakai pakai GPS tu. Okey, santai kita tak perasan yang lagi. Yang contoh saya punya set data tadi tu. Okey, kadang-kadang bila saya tak perasan yang ada negatif punya ni kan ni. Ni contoh ni kan. Okey, so saya pun pergi je proses data tu. Yang ni lah yang akan antara yang akan menyumbangkan data spike tu lah. Okay. So student ada lagi tak? Tak faham method dia cara kita nak ni. Kita nak. Cik nak tanya. Boleh, boleh. Kan volume jadual yang sebagi tu kan. Lepas tu kan saya ada bagi nilai volume yang saya ambil daripada yang guna apa magic tools tu. Yang volume tu. Jadi macam magic mana tu? Ada. Mana yang ni ke? Yang ni ya? Ini? Yang tu macam mana kita nak tahu nilai tu dekat dalam table AutoCAD? Macam contoh final as-built volume tu semua. Nak isi. Okey, yang ni eh? Ni ya, yang ni eh? Betul. Okey, ni sebenarnya jadual ni. Okey, jadual ni sebenarnya saya bagi hanya sebagai contoh saja. Okey, yang ni untuk apa kerja yang apa kita buat as build bagi kerja penambahan tanah. Kalau pada itu, okey, yang untuk kamu punya hanyalah ada value nombor 2 saja, original volume. Okey, so bermakna ini sebagai contoh je. Yang kamu buat, kamu pilih yang ni je.
So kamu pakaikan maklumat sekejap. Okey, kamu hanya apa letakkan maklumat ni je. Yang nombor satu kamu letak total volume, nombor dua kamu letak card, nombor tiga fill, nombor empat total area. So untuk yang kamu punya jadual ni, kamu tak payahlah tiga buah ni. Okey, ini sebagai sebagai gambaran je macam mana kamu nak buat dia punya jadual dia. Okey, so yang ni nombor satu ni maybe lah kamu perlu letak yang ni. Kamu letaklah total volume dia. So nombor dua ni kamu tukarlah, kamu letak dia punya kad berapa. So yang nombor tiga ni kamu letak yang total fill, yang nombor empat ni. So on lah sampai sampai habis lah. Ini sebagai idea je macam mana nak buat dia punya volume. Yang penting yang belakang ni je, dia punya maklumat ni je. So yang macam contoh yang saya tunjuk ni, okay let's say yang kita punya value sekarang ni, okay yang kita punya value sekarang kan total fee dia 19,514 514.897 meter cube. Okay, so yang yang dia value ni 19,514 ni, so dia akan duduk dekat nombor 2 ni, original volume. Okay, so yang sekarang ni, yang sekarang kita buat ni, pada keadaan asal tanah lah, untuk tuan tanah tu dapatkan dia punya volume berapa yang dia kena tambak tanah. Okey, yang jadual yang yang saya tunjuk ni, setelah setelah tuan tanah ni dia siap tambak tanah dia semua tu, okey, so okey, so dia akan hire balik kita, kita sebagai jeruko, untuk check balik sama ada betul ke tak orang ni tambak tanah ni seperti mana yang volume yang kita set lah. Okey, tu sebab tu dia keluar yang nombor satu tu, finance build ni. Okey, so yang nombor dua ni, yang yang apa kita dah buat tu, okey, yang pertama ni ialah selepas kerja-kerja penampakan tanah dibuat. Okey, so dekat situ barulah kita nampak different dia sama ada betul tak betul orang tu buat 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 kerja. So itu dah jadi masukkan dengan jadual ni. Okey, tapi untuk kamu, untuk kamu punya jadual tu, kamu tak perlulah ikut dia. Dia pernah bunuh dia sekian anak dia bagi tahu dia ni menyamar. Tu dia, tu dia. Tak telan, tak telan. Mute, mute. Tu dia, siapa tengok movie tu. Itu tak boleh mute kan? Dia boleh ikut. Host dia boleh ikut. Host, host boleh mute kan? Cik Omar boleh tolong mute kan? Host, host boleh. Wait, jangan jangan gaduh, jangan gaduh. Cik Ari, Cik Ari nak explain, nak explain ke Envy, jangan gaduh. Member PNP call ya. Lain, tutup mic. Tu call dia, call dia. Tak basah. Ha, tutup mic. Encik Azla tutup mic, Encik Azla. Okay dah. Okay, Omar boleh kan? Mute kan? Dekat ikon Dr. Lan tu tak ada, tak, tak ada mic. Tak, dah clear kot. Ah, dah okey dah. Okey, boleh sama boleh eh? Boleh dengar eh? Boleh, sir. Okey, so itu antara antara kerja-kerja drafting lah yang terlibat dengan apa, dengan penghasilan plan topo ni untuk bagi tujuan untuk pengiraan volume lah. So yang untuk kamu punya ni memadai dengan dengan kamu tunjukkan yang ni je lah. Oh, okay, yang ni je lah. Maknanya pada jadual kamu nanti tu kamu akan tunjukkan nombor 1, 2, 3, 4 lah. Dia punya total volume berapa, total cut, total fill dengan total area berapa. Itulah antara yang kamu perlu tunjukkan lah dalam kamu plan plan
topografi tu. So rasanya untuk volume ni apa? Saya tunjukkan semuanya. So ada apa-apa soalan lagi untuk review dan dengan kad. Dengar tak? Dengar. Maksudnya kita tak yang ambil yang atas ni lah. Yang atas ni salah ke tak yang warna putih ni? Tadi kan ada buat yang latest kan? Yang total. Yang mana? Sekejap. Yang yang saya baru tunjuk tadi tu. Tak. Tak. Jangan. Apa jangan pakai yang tu. Pakai yang saya bagi dalam Telegram. Okay. Itu yang sebetulnya. Sebab okay. Kita punya sebab kita punya area memang tak ada cut lah. Memang tak ada kawasan kita kena potong lah. So, apa maksud cut, apa maksud fill ni student boleh faham ni? Eh? Apa maksud cut, maksud fill ni? Faham. Alright, okay. So, untuk dah settle volume tu maknanya dari segi penggunaan volume tu kita dah settle lah. Ya, Ahmad Labib, ada apa nak tanya ke? Dalam sebegian yang dia boleh guna, apa? Cross-set. Boleh. Ada. Wan Ahmad apa ni? Wan Ahmad Nur Ahmad. Jadi saya nak tanya, kenapa yang saya punya bila tekan contour anti kan? Lepas tu creatin dia suruh tekan F1. Putus-putus lah, Wan. Tak dengar lah, putus-putus. Saya try buat yang contour anti ni. Saya tekan creatin tapi dia suruh tekan F1. Kenapa? Creatin sini ni? Creatin F1. Okey, tu bermakna kamu dia suruh so, kamu punya survey cat tu. Kamu punya survey cat function tu pertamanya possibility function untuk kor ataupun dia perlu pakai mana-mana sebab dengan yang apa sebagai punya lah. So bila ada function apa bila kamu pakai ni yang certificate student yang kamu yang dah beli dulu ke? Puan Ahmad pernah beli certificate ke dulu? Pernah. So mungkin ada clash. Mungkin ada clash dia punya command lah. Sebab certificate ni dia clash. So, contoh kamu dah install kan apa certificate dekat kamu punya AutoCAD. Okay, so dalam masa yang sama kamu cuba juga untuk pakai dekat apa mana-mana lips lah yang kamu ada ataupun kamu ambil daripada kawan-kawan. Okay, so dia itu clash dia punya command dia. So bila clash nanti selalunya survey cat ni memang dia akan mengalah lah. Dia akan mengundur diri. So menyebabkan yang function tu yang menggunakan komen tu dia akan apa dia akan lari lah. So apa yang kamu boleh buat mungkin kalau kamu masih simpan lagi dia punya unlock code dia tu. Okay, mungkin kamu boleh download apa kamu boleh uninstall survey cat dan install balik. Boleh eh? Boleh. Masih cik. Okay, alright. So untuk PO rasanya ramai student yang dah pernah yang dah beli certificate ni yang student ni. Okay, so untuk yang pun yang apa saya dah bagi certificate ni yang dah menang certificate ni. Okay, saya masih lagi tak bagi sebab kita tengah finalisekan apa update yang barulah untuk certificate student ni. So nanti dah settle tu semua. Dapat Cam ni saya akan bagilah. So sepanjang sedi Cam ni kamu perlu belajar betul-betul apa yang basic CAD gunalah. So untuk volume kan apa soalan? Sebab kalau dah tak ada mungkin saya serahkan balik pada Omar untuk instruction yang nak review. So, saya stop dulu sharing. Okay.
Encik Omar ada ke? Ya, yeah, ya. Yeah. Aha. So, untuk kita review ni macam mana Encik Omar? Kan, maksud saya, pelajar dah buat. Wakil lah, mana-mana pelajar nak tunjuk plan tu kepada Encik Arif kan? Oh, alright, okay. Yang dah siap tu, okay, so, kepada Encik Arif. Encik Arif boleh komen lah mana yang tak betul supaya diorang dapat hasilkan plan final tu dengan so complete lah. Sebab nanti diorang nak kena hantar. Boleh, boleh. Okay, so mana-mana student yang dah siap, apa boleh share dia punya plan, kita sama-sama tengok. Dan kalau dan kalau ada penambahbaikan yang saya boleh bagi nasihat, insyaAllah saya cuba tolong. Wakil kumpulan. Cik. Ya, mana-mana. Ya, saya. Saya nak tunjukkan boleh? Boleh. Tak ada masalah. Sekejap Bagi so pelajar yang nak tunjuk tu, sebut nama dan daripada poli mana dan kumpulan berapa. Okey. Sekejap Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Okey, nampak. Nanti. Nama saya Iza, saya daripada PMM. Saya grup 3. Saya wakil untuk grup saya. Okey. Ini peta topo saya. Nampak tapi suara agak putus-putus sikit. Putus-putus eh? Tak Hello? Jelas. Dengar tak? Grup apa? 3 eh? Jelas dah. Saya grup 3. Okay, right. Okay, ini peta saya yang topo. Okay, kalau yang ni yang tadi volume tu kan, so saya nak tanya, kalau untuk all volume ni nak kena tulis ke? Kalau untuk kita orang? Tak payah tulis sebab kamu tak ada all volume ni, hanya untuk kerja-kerja SBUT saja. So bila kita SBUT kerja ni barulah kita ada all volume dengan yang new punya volume. Jadi ni tak payah. So yang tutorial tu kamu naikkan terus lah. Apa dekat atas tu, so dia akan tinggal hanya 1, 2, 3, 4 sajalah dekat situ tu. Okay, faham. So yang ni, inilah ada, saya rasa ada so yang dekat, ha. Ada lagi beberapa lah, ada yang tak siap macam nak tulis teks tu. Okay. So far, Cik Arif. Okay, Cik. Okay, so yang Izzat punya suara putus-putus dah. Okay. So, first kali yang saya nampak pada awalnya kamu punya text height tu. Text height yang kita tunjukkan spot height pada lot-lot tu. Okay, text height tu mungkin kamu boleh besarkan sikit dia punya text dulu. Sekarang ni pakai dia punya text height dia berapa sekarang ni? Yang untuk height saja. Yang text lain saya dah okay dah untuk text height tu. Kamu pakai berapa sekarang? Saya pakai yang height punya text tu. Saya pakai dalam 0.3. Boleh dengar ke saya ataupun Izzah yang tak dengar sekarang ni? Sekarang rasa lain Cik Arif yang ni sikit kot sebab dengar suara Izzah jelas. Ya, Kami okay, jelas dengar. Izzah boleh dengar ke Izzah? Dengar tapi sekat-sekat. Line Cik Arif ni saya rasa. Sedikit-sedikit ada kadang-kadang. Oh, stand by lepas ni. Saya punya line dah ni. Okay, so Izzah. Nanti kamu cuba. Saya punya suara boleh dengar? Boleh ke? Ataupun saya punya suara yang putus-putus sekarang? Suara Cik Arif putus-putus. Putus-putus je? Saya punya, jelas saya je. Boleh suara. Je. Teruskan je. Okay. So overall Izzah punya plan dah cantik dah. Cuma first kali yang antara yang saya boleh komen ni satu text height tu lah. Okay. Text yang menunjukkan height tu mungkin Izzah boleh besarkan sikit. Okay. Tu yang pertama. Cuba zoom pada text height tu. Apa Izzah?
Mana-manalah tag saat tu cuba zoom kan. Yang ni eh? Tak tak, dekat tag height yang yang mana yang apa tengah-tengah load ni kan ni, apa yang banyak spot height ni kan. Okey, zoom kan mana-mana pada spot height. Ah, lagi zoom lagi. Okey, jap. Okey, untuk kita punya plan, okey dah dah. Untuk kita punya plan, yang point code ni kita tak payah display tau, yang PP tu kan. Okey, yang apa yang macam ni RC, OFC, P ni semua ni. Okey, yang point code ni kita tak payah display. Okey, so yang ni mungkin Izzah boleh hidekan lah dia punya layer tu. Apa layer untuk code tu nanti boleh hide. Boleh dengar clear ke ataupun dengar ataupun dengar. Saya punya ha, so yang yang code tu apa apa boleh hide lah, cuma tunjukkan dia punya text height tu saja. Yang 10.168 dan yang lain-lain tu je yang tunjuk. Yang point code tu apa yang code punya point tu apa boleh tutup lah, yang RC yang P semua tu. Okey, yang yang layer code ni semua off. layer code off eh. Ha. Yep. Nanti saya betul. Off bukan delete tau. Ha, off bukan delete, off. So okay, untuk okay, kita punya plan tu kita tak perlu tunjuk lah dia punya layer code tu. So maksudnya nanti final plan untuk yang code yang tadi macam RC tu off lah kan. Just kita tunjukkan yang ni kan, cik. Betul. Betul. Kita tunjukkan dia punya tag side tu saja. Okay. Cik nak tanya. Ya. Kalau untuk yang bawah ni, logo letak company cik kan? Dia untuk kamu punya latihan apa tak payah. Kamu letak logo poli masing-masing je. Okay. Ha, jeruka wibawa tu pun tak payah. Ha, cuma ha, kalau dekat situ ke, kalau dekat situ better kamu letak kamu punya logo poli lah. Ha, lepas tu yang dekat jeruka wibawa tu tukarlah Politeknik Melimau ke. Ha, lepas tu letak nama guru besar tu. Buat apa Cik Siti Nur Azrin tu. Besar-besar sikit. Okay. Cik Arif, nak tanya Cik Arif? Ya, ya. Yang battle bawah tu perlu banyak macam tu ke tak perlu? Dia sebenarnya, okay. Apa Izzah, cuba zoom, apa, okay, cuba zoom out sikit. Zoom out lagi. Okay, jom. Okay, so untuk untuk presentation plan, okay, sebenarnya dalam mana, sekejap, saya cuba. Okay. Siapa Izzah cuba approve je. Saya nak pakai pen. Saya nak pakai yang boleh tulis-tulis tu. Dari. Saya nak tanya boleh tak? Okey. Dengar. Okey, so biasa apa nanti kejap saya nak menjawab soalan yang Cik Siti Nur Azrin tinggal punya dia tanya. Okey, jap. Okey, so biasanya kawasan ni. Nampak saya lukis ni. Boleh nampak. Okey. So biasanya dalam kawasan ni, okey, dalam kawasan ni, kita penuhkan dia punya ruang. Kita kena penuhkan. So bermakna kalau kita punya display yang ni, so yang lain-lain yang belah seluruh ni kita kena penuhkan lah dengan lot tu. Okey, so biasanya garisan lot ni, apa lagi satu Izzah? Ya. Yeah. Apa garisan lot ni selalunya kita pakaikan yang color kelabu. Oh, color kelabu eh. Yang lot-lot lain. Yang selain daripada pada labu. Okey. Lagi satu cuba dekat yang apa Izzah zoom dekat petunjuk arah mata angin tu. Sini. Ha, dekat petunjuk arah mata angin tu. Ha, tu. Cik, boleh. Cuba zoom. Dia tak. Ha, zoom. Dia tak boleh. Okay. Dah. Zoom dia. Ha. Yang ni yang Cik Arif. Okey. So yang ni pun dah cantik sebenarnya. Okey, cumanya kamu kena trimkan garisan tu masuk dalam tu. So bagi dia cantik-cantik lah. Bagi dia kita punya display pada plan ni dia tak boleh nak overlap macam ni. Kan sekarang ni garisan lot ni kan dah bertindih dengan yang negeri Kelantan, daerah Kota Baru, mungkin Kandok ni kan. So kamu cuba trimkan garisan tu, buang garisan yang bertindih tu. Ha, dia sama dekat yang arah mata angin ni lah. Kalau boleh kita buang lah benda tu. Okey, baiklah. Cik Arif. Okay, so yang dekat, ya saya.
Tak, Cik Akhirish cakap dulu. Tak, tak, tak apa. Teruskan posisi. Okay. Tajuk ni nak tulis tajuk apa? Selalunya apa ni? Pelan pengukuran topografi dan dikmakasnya. Jadi selalunya yang saya buat dekat sini pelan pengukuran topografi dan butiran ni lah. Lepas tu dalam kurungan ni pengiraan apa? Pengiraan isi padu tanah. Oh. Yang tu yang selalu saya buat lah. Ha, so yang macam ni kan tajuk yang kamu dah buat ni cantik lah. Tajuk dia, dia sepatutnya tajuk ni dia ada dekat bucu atas. Okey, dekat yang kalau kamu tengok dalam dalam kotak ni kan. Tak tak? Dalam dalam kotak tajuk apa? Okey. Dalam kotak ni juga. Okey, biasanya tajuk ni kita akan letak dekat bucu kiri atas kecil lah tajuk. Okey, lepas tu dekat bawah tajuk tu barulah kita letak pelan pengukuran topografi dan dimakasi. Lot dia yang yang penting kita kena masuk juga kan tu lot berapa tu. Okey, contoh dekat sini kita ada gabungan beberapa lot kan. Lot berapa ni? 483, 484, 485 dan 1094. Okey, kita kena masukkan. Sebab sekarang ni kalau nak ikutkan kita punya lot yang 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 terlibat tu, ya kita kita buat pada lot 480, 481, 482, 483, 484, 485 dan yang 10 berapa tadi tu kan. So dia ada 1 2 3 4 5 6 7 lot. Okey, so dia punya dia punya tajuk tu biasanya kita kena tulis penuh lah. Pelan pengukuran topografi dan butiran di atas lot 480, 481, 482 sampai habis lah. Lepas tu yang last sekali tu barulah kita yang dekat kurungan bawah tu barulah kita kita apa apa tuliskan sekali lah pengiraan apa pengiraan isi padu tanah. Itu yang biasa kita tunjuk dekat atas apa apa dekat atas plan lah. So yang ni betul eh skala dia 1 nisbah 800 ni. Kalau pakai betul kan saya rasa. Okay. Nah, boleh Cik Arif. Wah, ada expert tadi. Maknanya bagus, bagus, bagus. Betul lah. Cantik lah. Okay. Cumanya dekat, satu lagi dekat apa ni? Dekat plan kunci tu kalau kamu boleh zoom sikit. Ah, tak apa, yang ni off dulu. Okay, yang 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 plot start ni off dulu. Okay. Bukakan yang cap biasa. Okay, dekat plan kunci tu cuba zoom. Sorry, dekat plan lokasi dekat bawah tu. Yang ni? Plan kunci dah okay dah. Okay. Ha, so yang ni sebenarnya kamu kena masukkan juga ni nombor lot dalam-dalam ni semua ni. Dia punya dia punya dia punya nombor lot kamu kena kamu kena masukkan. Okey, dan yang line merah ni dah betul dah sebenarnya. Cuma lot ni kamu kena hatchkan dia. Oh, okey. Hatch tahu tak yang yang tahu yang hatch. Dia penuhkan dengan ha betul kamu kena hatchkan dia. So yang yang ni kamu boleh kamu boleh. Ya yeah, ya. Yeah. Cik, kalau dekat pelan apa ni atas ni? Pelan lokasi ya? Pelan kunci. Ya? Yang atas ya? Kalau dia kalau okay. Kalau dia punya pelan tu kita tak full maksudnya kecil je. Letak full yang saya bagi yang contoh key plan ni kan. Ha, sepatutnya kamu kena kan ini, kamu kena kamu kiranya full kan? Okey. Saya saya punya line putus-putus lah. Tak tak berapa tak berapa nak dengar dah. Boleh line apa cik, tadi Muhammad line, Syafiz eh? Line 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 saya ke line yeah. Dia? Line yang dia. Yang line dia, dia. Line dia. Line dia pun line dia memang haru biru sikit. Dari semalam lagi masalah. Dia.
Sorry. Main sini. Alat dia tadi. Apa janji tulis lah dia. Pelan kunci ni boleh ke kecil maksudnya tak penuh lah kotak ni. Eh dia tak boleh pelan kunci ni sebab antara pelan kunci ni sebenarnya hanya untuk apa, hanya untuk pihak-pihak yang menerima submission plan ni nanti untuk dia tengoklah dekat mana lokasi apa lokasi projek ni lah. Okay. So seboleh-bolehnya kalau yang macam siapa ni, yang macam Izzah buat ni dah memang cantik lah. So daripada kita punya yang apa saya bagi yang key plan sebesar-besar negeri negeri Kelantan tu, okay, cuba selectkan kawasan yang betul-betul terlibat dia. Sebagai contoh macam yang Izzah buat ni kira dah okey dah sebenarnya. Overall kalau yang siapa yang apa Izzah buat ni dah okey dah sebenarnya. Yang pertama tadi itulah yang text height tu kalau boleh besarkan sikit sebab yang ni bila kamu print ni guarantee tak boleh baca lah. Memang kita tak nampak, dia nampak kecil ke sampai kena pakai kanta. So dia tak boleh lah macam tu. So yang keduanya yang yang code tadi tu yang ada RC, yang ada P semua tu, okey, yang layer tu off terus. Itu masa kita nak print plan tu lah. Okey, dia offkan layer je, bukan delete, offkan layer sebab kita tak hanya submit hard copy plan saja. Okey, untuk kebanyakan kerja-kerja ukur ni kita kena submit sekali dengan soft copy. So soft copy pada soft copy tu maknanya still lagi ada lah dia punya point-point, dia punya code-code semua tu. Untuk print hard copy je kita perlu off lah layer tu. So overall yang Izzah punya ni okey. Tak ada problem lah. Tapi dari segi yang tajuk ni maksud cik ni letak dekat atas tepi ni eh? Tak bukan. Dia masih lagi dalam kotak yang sama. Dia masih lagi dalam kotak. Dalam kotak yang sama. Okey, cumanya biasanya yang perkataan tajuk ni saja. Tajuk dengan noktah bertindih ni kan. Okey, tajuk dengan noktah bertindih tu saja. Okey, biasanya kita akan tulis pada bucu kotak ni. Bucu tak bucu apa bucu kotak yang sama ni. Oh, yang ni. Bucu kotak. So kita apa akan letak dekat atas tu dengan saiz tulisan yang lebih kecil lah daripada yang apa tajuk sekarang ni. Okey, so di baris kedua bawah dia pula barulah kita apa akan tulislah pelan pengukuran topografi dan butiran di atas lot bla 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 tadi je lah. Okay. So, itulah. Alright. Tu je encik. Okay, so overall dah okay lah. Maknanya dah boleh faham lah ni cara nak buat plan ni. Ya kan, kita kan okay. Besarkan. Tanya Izzah kali. So next mungkin ada wakil dari PUO ke? Wakil daripada PTSB. Boleh. Cik Arif nak tanya sementara diorang display boleh? Boleh. Tadi kan macam Izzah tu dia punya lot and battle atas bawah kiri kanan kan agak banyak kan? Okay. Kalau kita contohnya kalau kata lot main lot yang kita buat kerja and then lot and battle bersebelahan tu kita ambil just one layer lot. Maksudnya macam tadi kan yang Izzah tu ada tiga layer lot bawah dia kan? Dan atas pun ada dua layer lot. Boleh ke kalau kita ambil satu layer lot kiri kanan depan, atas bawah tu? Maksudnya untuk menunjukkan lokasi, maksud kita enhance pada lot yang kita nak buat kerja je ataupun memang kena lot banyak macam tu? Okay, dia yang ni yang dekat plan plan lokasi tu ke? Tak, plan drawing yang tengah tu. Okay, drawing yang tengah tu dia sebenarnya dia punya bilangan ataupun buffer yang kita nak tunjuk lot ni dia sebenarnya depend pada kita punya main lot yang kita nak tunjuk dekat apa tengah tu. Okay, so kalau kita punya pemilihan frame tu yang jenis dekat tengah tu dia punya space dia besar, pertama sekali kita akan kecilkan skala frame tu lah untuk kita dapat apa gunakan full apa maknanya kita punya set data tu boleh duduk tengah-tengah tu ngam-ngam lah. Okay, so biasa je dia punya e-button lot ni kita kena penuhkan sampai full fill dengan frame tu lah, dengan frame yang kita ada untuk space untuk letak lot tu lah. Macam mana saya nak tunjuk kejap-kejap, saya cuba share kejap.
Okey. Dia kena penuhkan lah sebenarnya. Dia punya ni sekejap saya cuba. Ini kan kalau saya share kan dah tunjuk yang contoh final lah ni. Tapi tak apalah. So, mungkin PO dulu boleh tunjuk dulu. Nanti di hujung lah, di hujung. PTSB nak tunjuk dulu boleh? Boleh, silakan. Display kamu punya putar. Okey. Sekejap eh. Okay, nampak tak? Nampak. Okey, ni setakat ni saya buat yang hijau, tak masuk lagi untuk volume. Saya buat skala 1000. So Encik Ari boleh komen tak? Okay, so satu skala 1000 eh. Okay, yeah. So pertama sekali yang cuba kamu kecilkan sikit. Zoom out balik. Oh, ya. Okay. Yang jap. Sebelum saya terlupa, rasanya siapa tadi, yang Izzah PMM tadi dia belum tunjukkan lagi kan yang TBM kita tu. Ya. Belum. Ni siapa ni? Grup Ashikin. Saya tak nak daripada PTSB grup 1. Grup 1 eh? Ya. Yeah. Ashikin City. Okey. Okay, so overall yang Ashikin buat ni dah okey. Okey, cumanya seeloknya lah, seelok yang macam puan apa yang macam Cik Siti Nur Azrin tadi. Cuba penuhkan saya request dia annotate tu. Okay. Alright. Okay, so yang macam siapa? Cik Siti Nur Azrin kita tanya dia tadi. Okay, yang ni kita anggap sebagai kotak. Yang saya lukis ni boleh nampak eh? Sebelum start lukis lagi kan? Belum lagi kan? Ni dah lukis dah ni? Belum. Tak nampak. Tak nampak. Nampak marker je. Nampak apa? Nampak marker je. Nampak marker dia ni. Tapi tak nampak dia punya lukisan. Okey, ada dah. Saya tak nampak. Okey, ada dah. Saya tak nampak apa-apa. Oh, okey, dah nampak. Okey, dah keluar. Ada dah? Ada. Dah. Okey, jap. Okey. So yang saya kalikan hijau tadi tu. Okey, ini kira main kawasan yang kita nak present lah. Plan ni. So tak kira apa-apa plan yang kita buat pun, kawasan ni memang kawasan main yang kita nak gunakan, yang kita nak gunakan sepenuhnya untuk present kita plan tu. Okey, so macam yang Siti Nur Syikim buat ni. Okey, so boleh-bolehnya cuba kecilkan lagi skala frame ni supaya kita boleh apa fully gunakan apa fully tunjuk kita punya data tu. So kalau macam sekarang ni kita tengok yang dekat belah tepi ni banyak lagi lebih kan ruangan kan. So dekat sini pun banyak. Okey, dekat sini pun banyak lagi ruangan. So mungkin boleh cuba kecilkan lagi lah skala frame ni. So sekarang kalau pakai satu nisbah 1000, mungkin boleh cuba pakai satu nisbah let's say 750 ke. Okey. Dia punya kita punya presentation tu lebih apa jadi lebih cantik lah. Tapi yang ni pun dah okey sebenarnya. Okey, cuma ni yang macam puan apa Cik Siti Nur Azrin tadi ditanya tu. Okey, yang e-battle lot ni seboleh-bolehnya. Okey, kalau lah kata kita nak pakai yang ni, seboleh-bolehnya kita cuba penuhkan kita punya space ni. Kita jangan tinggal ruang kosong lah pada space yang saya kali hijau ni. So dia tak ada limit sama ada kita nak tunjuk first layer load ataupun sampai ke apa second atau third layer load lah. Sebelum-belumnya kita cuba penuhkan dia punya space ni. Boleh dengar eh? Ataupun putus-putus. Boleh dengar sir. Boleh. So yang Siti Ashikin buat ni dah okey dah sebenarnya. Cuma bagi saya lebih elok kecilkan sikit lah skala dia tu. Supaya apa yang maklumat kita yang paling penting yang lot merah ni je. Okey, so
So makna ruang yang saya color kotak hijau ni, kita perlu, sebenarnya kita perlu fullkan dengan kita punya maklumat yang kita nak tonjolkan pada plan tu. Ha, seboleh-bolehnya lah. So kalau kalau let's say satu nisbah 1000, okay, yang macam apa siapa Izzah tadi ibu tu buat, okay, sebenarnya untuk plan ni yang yang macam saya bagi tahu, dia kita kebiasaannya lah kita akan gunakan dalam dalam apa dalam 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 macam mana nak cakap eh. Dia contoh kalau dia ada 1,750, 500, 250. Ha. Seboleh-bolehnya kita akan gunakan dalam skala tu. 1,750, 500 ataupun 250. Kita, dia memang jarang sangatlah orang akan guna dalam dalam apa, dalam dalam nisbah 100, 200, 300, 400, 600, 700, 800. Memang kita jarang gunakan lah skala tu. So kita akan maintain kita punya plan tu selalunya dalam 4 skala tu je. Yang paling minimum lah 1,750, 500 ataupun 250. Okay, boleh eh? So yang lain-lain tu mungkin apa ni? Siti Nurashikir ni boleh siapkan lah yang masukkan jadual volume tadi tu. So yang dekat plan lokasi ni dah memang cantik lah. Apa macam ni? Dekat plan kunci pun cantik. Siap ada tunjuk apa apa tapak. Cuba zoom dekat plan, dekat plan check plan lokasi ni. Sebenarnya tak sini. Tak boleh gerak. Kenapa? Komunikasi autoriti ni dekat. Saya saya punya line putus-putus. Ah, okey. Oh, jap. Macam mana nak buat? Saya nak stop. Okey, okey, right. So yang ni apa, yang ni dah betul dah. Dia kena, dia kena ada juga dia punya sign. Yang saya tertinggal tadi dekat apa yang Izzah punya punya pilihan kunci dengan pilihan lokasi ni, dia perlu ada, dia perlu ada sign tapak projek macam ni ni. So yang ni mungkin kamu tak tahu exactly dia punya area. So memadailah dengan kamu tunjuklah bahawasanya adalah simbol ni yang tapak, yang tapak, yang tapak projek tu dekat pilihan kunci dengan pilihan lokasi tu lah. So yang saya masukkan dengan hash tadi tu sama yang macam Siti buat ni lah. So bermakna kita kena highlightkan kita punya lot yang yang terlibat tu dengan warna merah macam ni lah. So kita kena hashkan lot tu. So yang saya masukkan dengan masukkan nombor lot tadi pun sama yang macam Siti Nurashikir ni buat. So maknanya dalam plan, dalam plan lokasi ni kita pun kena masukkan juga nombor-nombor lot yang sekeliling lot kita survey tu lah. So overall yang yang Siti Nurashikir yang punya buat ni dah okey lah. Cuma tu lah penambahbaikan tu lah. Dan saya rasa bila saya tengok roughly macam ni, kamu punya text height tu pun mungkin boleh besarkan sikit. Yang skala kamu buat ni untuk paper A3 kan? Ya, A3. So A3, A3 roughly saya tengok kamu kena besarkan sikit lagi. So let's say kalau kamu sekarang, kamu pakai dia punya text height dia 1, mungkin kamu boleh cuba besarkan pada 1.1 ataupun 1.2. Dia punya, dia punya text size dia tu lah. Sorry, satu, betul, 1.1 at least. Sekarang ni berapa text height dia tu? Sekejap, saya buang. Dia punya 0.6. Okay, 0.6 mungkin kamu boleh cuba besarkan pada 0.8 ke, let's say lah, naikkan ke, apa, 0.2. Cuba kamu besarkan 0.8. Arif, tanya Arif. Ni kalau macam apa entry ni kan, kita untuk height point ni, setelah kita gunakan entry, berapa dia punya size apa tu guna? Okey, yang okey, yang yang ini untuk cerita detail kalau A3 skala, sebab dia A3 ni dia ada, dia ada, dia ada banyak pula A3 kalau kita pakai skala apa, apa kalau kita pakai skala 1000 contoh, dia ada dia punya tinggi dia yang sesuai lah. Kalau kita pakai 750, dia ada skala dia. So pengiraan tu saya nak tunjuk tu, saya tak ingat dah macam mana cara nak kira lah. Saya punya note tu ada. Okay, cuma bila kita dah lama tak pakai, saya pun lupa lah cara pengiraan dia. Tapi ada lah dia punya cara, apa cara kita nak, kita nak setkan kita punya text height tu lah berapa. So yang biasa saya buatnya, kalau saya pakai AutoCAD yang biasa punya, so selalunya saya akan refer pada saya punya previous drawing lah yang saya dah buat semua tu. So saya akan tengok berapa text height yang sesuai lah.
kalau kalau tak ada certificate. Ha, so sekarang ni boleh kata semua komputer pun yang saya sendiri pakai pun dah ada certificate. So kita depend teruslah 100% pada certificate ni. Ha, so untuk kira dia tu mungkin nanti apa saya boleh, saya cuba boleh cari balik saya punya note tu lah. Boleh dengar saya ataupun saya yang putus-putus? Boleh, boleh. Boleh, Cik. Boleh. Untuk Had, untuk Had ni dia punya size teks ni buku yang recommend. Mm-hmm. Sepatutnya diguna untuk size height ni. Okey, kalau yang tadi kamu pakai okey, kalau saya pakai 0.6. Kalau tadi okey, kalau tadi kamu pakai 0.6, okey, sekarang ni bila kamu dah besarkan pada dia sepat okey, sekarang ni kamu pakai, kamu pakai scale berapa sekarang ni? 1000. Kamu punya paper A3 1000 eh? Okey, yeah. Jap. A3 1000. Okey, kejap eh. Saya cuba check roughly lah. Okey. Okey, dia punya text height yang cantik ialah kalau kamu pakai 0.95. 0.95 ni apa, kalau kamu pakai yang apa yang tu dia lebih, dia lebih makna lebih visible lah bila kamu print plan tu. Okey. Alright. So basically bila kamu besarkan dia punya text size tu, so mungkin kamu akan tengok kamu punya data apa text size tu lah, so mungkin dia akan rapat-rapat. Okay, so sebenarnya untuk kita punya plan presentation, maknanya plan yang kita nak print lah. Okay, so untuk plan yang kita nak print ni, tak semestinya kita kena tunjuk kita kena tunjuk semua data yang kita ambil tu. Ha, so dekat situ mungkin kita boleh buang separuh, buang sikit-sikit. Untuk apa itu hanya untuk plan presentation je lah. Ha, so kalau yang macam kamu tunjuk sekarang ni dah okey dah sebenarnya. Lagi satu boleh, saya nak tanya. Untuk yang banyak-banyak ni, saya boleh delete ke? Kalau macam ni memang boleh kata dah expert dah ni kalau dapat plan macam ni. Okay. Of layer. Ah, so kalau yang bertindih macam ni pun kamu boleh select. Okay, so selalunya boleh dengar ke saya cakap ni ataupun putus-putus? Boleh, Cik, boleh. Boleh dengar eh? Boleh, boleh. Okay, so cuba zoom dekat sum tadi tu. Okay, okay. Dekat sum tadi cuba zoom balik. Cuba kamu zoom balik dekat sum. Okey, dekat sum ni biasanya kita akan tunjukkan apa level dia punya, invert level saja. So macam yang tu kan 10.092 tu kan. Okey, itu kamu boleh buang. Tapi ini untuk hanya untuk presentation je lah, sebab kamu kena ingat kerja-kerja analisis dengan kerja-kerja drafting, kamu kena separate file. Maknanya kamu satu file tu kita akan save sebagai untuk kita buat analisa data, naik yang lagi satu file untuk apa kita buat kerja-kerja drafting untuk buat plan lah. Okey, so yang untuk apa, yang untuk file yang buat plan ni, okey, yang tag-tag bertindih ni kamu boleh buang semua. Biasanya dekat sum kita hanya tunjuk dia punya invert level sajalah. Okey, so dalam kes ni kita hanya tunjuk 8.907 ni jelah. Okey, saya hide jelah yang 10.092 ni. Kalau saya delete terus je sebab okay, sebab kita tak pakai. So kalau kamu hide nanti, sebab semua ni ada bawah layer kan, ada bawah setiap layer. Cuba kamu tunjuk kamu punya layer yang dekat longkang ni, yang dekat atas tu kan. Kamu scroll down kan dia punya dekat layer. Yang dekat menu layer dekat atas ni, yang ada longkang sekarang ni. Okey. Cuba kamu scroll down. Okey, banyak, okey, tak apalah. So bermakna yang penting kamu
kamu kena make sure lah setiap setiap apa entiti yang ada dalam plan kamu ni ada dalam layer masing-masing lah. So far overall dah dah okey dah, cuma kamu boleh buang lah. Kamu boleh cuba cuba perbaiki dia punya tech side dia tu. Yang lain-lain dah okey dah. Okay, yang okay, tu okay, je lah. Apa lagi satu yang dekat garisan lot tu kan, yang merah-merah tu kan. Ayah. Kamu kena masukkan dia punya dia punya dia punya bearing distance kena tulislah pada lot tu. Okey. Tu je lah, yang yang lain so far dah dah okey lah. Terima kasih. So, kita, so last kali kita PUO eh, seorang PUO. PO ada ke wakil seorang? Cik Arif nak tanya satu lagi? Boleh, boleh. Silakan. Perlu coordinate control ke dalam tu? Maksudnya perlu tak ada satu ada point yang kita kena letak coordinate? Okey, untuk yang apa planet engineering ni, dia memadai dengan yang kita letak coordinate dekat TBM. Kan dekat kita punya TBM tu kan kita dah tulis kan. TBM 1 dia punya N berapa, E berapa, RL berapa. So memadai dengan tu je coordinate. Dia tak dia tak perlu macam apa macam plan aku itu kan kita kena letak coordinate dekat buju-buju lot tu kan. Dia untuk plan engineering memang kita tak perlu letakkan lah coordinate pada yang buju-buju tu. Okay, so kita letak pada TBM sajalah. Yep. Betul. Alright. Pada TBM saja kita letak. Okay, lah. Thank you. So so PUO kalau ada wakil PUO ada tuan. Ya kan. Okay. Nampak tak tuan? Okay, clear. Nampak. Okay, cantik lah plan. Okay, dari segi skala, skala dah okay. Skala nampak okay. So, maknanya kamu punya petak 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 utama pada plan ni maknanya dia dah ngam, dia dah dia dah ngam untuk display apa apa yang yang kita tunjukkan pada plan tu. Cuma kalau saya dah saya nampak kamu punya bearing distance yang kamu keluarkan tu agak berterabur. So mungkin untuk garisan-garisan pendek yang kamu yang dia jadi overlap tu, so mungkin kamu boleh tukar masukkan dalam table lah dia punya ni. Okey. So dia tak ada nampak, dia tak ada nampak crowded sangat lah. So yang tu yang pertama. So untuk text height kamu untuk text height ni yang kamu pun sama, yang kod-kod yang P semua tu kamu kamu kena hidekan lah. Kamu kena tutup lah dia punya layer dia. Kod yang P, RC semua tu kita tak perlu tunjuk lah pada plan tu. Okey. Tu yang kod. Yang P semua tu so kita hide. Okay, yang tu, yang tu kamu perlu hidekan dia. Hide je layer tu. Oh, tapi dia sekali tu kan? Jadi hilang. Dia hide yang tu. Dia sepatutnya dia dah different layer tu sebenarnya dulu tu. Antara code dengan sepatutnya P tu dia ada, dia dah ada, dia ada dalam layer dia sendiri tu sepatutnya. Oh. Ya, betul. Dia ada dalam layer dia masing. Dia sepatut dia ada dalam point description. PNTD description. PNT description. So yang... PNT ke tu kan? Sebab yang ni saya dah tutup kan? Yang tu. Yang tapi kenapa masih ada... Tapi kenapa masih ada lagi layer... Layer... Apa layer height ni? Tak tahu. Mungkin kamu dia ada... select semua sekali kot masa tu nak select satu lagi layer. Ya, betul. Antara yang boleh terjadi lah. Mungkin kamu ada tersilap masa kamu nak tukar dia punya layer tu lah. Okey, yang TBM tu. Yang TBM punya simbol tu. Kalau boleh besarkan sikit TBM punya maklumat tu. Kan yang... betul. Dia memang besar tu lah tadi. Tapi nampak besar sangat, saya kecilkan sikit. Dia perlu besar tu kan. Yang ni yang dia kecil sangat. Dia sebenarnya kalau boleh dia punya teks yang
utara 666357 ni kan, kalau boleh dia kena sama besar dengan kamu punya tax height ni. Tax yang kamu tunjuk height tu. Sebab okay. Yeah, ni lah. Betul. Okay, okay. Okay, so cuba zoom out balik. Zoom out lagi. Apa battle bawah tu hijau? Ah, cikgu dia dah komen dah. Itu dia baru nak cakap. Yang apa tu? Hai. Yang bawah tu dah boleh untuklah dengan lot-lot yang kau yang tu. Okey. Ha, samakanlah. Jadikan dia warna kelabu juga rasa. Ah, betul. Jadikan dia warna kelabu juga sebab dia basically yang untuk lot ni kita nak highlightkan, kita nak differentiate yang mana lot yang terlibat dengan ukuran, yang mana lot bersebelahan je. So kalau kamu kekalkan dengan warna hijau ni, okay, so nanti dia seolah-olah bila orang tengok kita punya plan ni, oh dia ada tiga jenis kawasan kerja. Satu yang lot warna ni, satu yang mega, satu yang hijau ni. So kita nak bagi, kita nak bagi bobon apok je. Iya, betul. Okay, Kelantan kata bobon apok je. So kita akan dia warna kelabu lah. So dia tajuk, nak dia buat apa nak tajuk tu? Tajuk. Ha, tajuk dia dah okey dah. Ha, tajuk dia macam ni lah sepatutnya. Ha, so yang lain-lain boleh tiru lah dia punya tajuk ni. Ha, cuma dalam kurungan tu kalau boleh kita tukarlah, kita letak apa pelan pengiraan isi padu lah dalam, sebab dekat atas tu kita dah apa, kita dah tunjuk dah tajuk pelan pengukuran topografi dan imagasi. Ha, so yang dalam bawah tu kita tukarlah pelan pengiraan isi padu. Ha, jadual nak tanya. Ya. Skala tu dia boleh ke 800? Dia bukan 200.5, 500, 700.5, 1000. Ah, betul, itu yang saya beritahu tadi masa saya komen yang Izzah punya plan tu tadi. Sebab skala selalunya kita apa, kita pakai dengan gandaan 250 lah. So daripada 250 pergi ke 500, pergi ke 750, pergi ke 1000. So kamu kena pilih dalam range tu lah. Sebab ada juga keadaan yang membolehkan kita pakai 100, 200, 300, 400, tapi memang jarang sangat kita nak jumpa. Ya, kita selalu pakai sama ada 1000, 750, 500, 250. So ini mungkin kamu boleh betulkan sikitlah dari segi skala pendek ni lah. So, boleh zoom up lagi tak siapa tadi tu? Wan Ahmad eh? Wan. Dia punya fighting dekat fighting text height dekat longkang tu tak satu. Dia punya text height tu, text height yang kamu tunjuk pada lot ni dah okey dah. Yang dekat longkang, yang dekat jalan ni pun sepatut kamu kena tunjuklah dia punya text height tu. Ha, so kamu besarkan bagi sama dengan yang kamu apa tunjukkan spot height pada lot yang kita survey ni. Yang tu pun kena repair juga. So mana-mana ya teks yang bertindih tu kamu select je lah. Maknanya kita tak perlu tunjukkan semua lah. Kalau macam longkang kita baca empat, apa kita baca tiga bucu, lepas tu tambah satu dengan point apa invert level, dia memadai dengan kita tunjuk invert level tu saja. Yeah. So jadual isi padu belum buat lagi kan? Belum. Ini kan tak ada lagi kan? Tak ada. Nanti kan cik, jadual tu kena letak bawah ni ataupun sama macam tapi yang present ada dia cuba, letak. Cuba Wan apa zoom out balik Wan. Ya, tak dengar. Apa ni yang kotak isi padu tu? Perlu letak bawah ni ataupun dekat mana-mana macam yang present tadi, siapa Izzah present okay, tadi? Kalau saya dia perletakan tu tak apa sebenarnya, dia depend pada keadaan plan
plan kita lah. Kalau saya apa dapat apa Wan punya plan ni, saya akan letak bucu bawah belah kiri yang dekat, yang dekat kesa sekarang. Bucu bawah kiri lah sebab kawasan tu dia nampak kosong. Dia sebenarnya peletakan jadual ni kita lebih pada nak memenuhkan kita punya plan ni. Sebenarnya kita tak nak bagi plan kita tu nampak berat sebelah. Belah ni penuh, belah ni kosong. Dia dia tak berapa nak cantik lah dari segi persembahan plan kita tu. Dia better letak, saya tengok dekat space ni lah, yang belah, yang belah kiri bawah ni lah. Oh, dia punya internet disconnect lah. Dekat belah kiri. Okay, so yang sini. Dekat belah kiri, ah betul, dekat belah kiri bawah tu. Saya tengok kalau kalau Wan punya plan tu dekat area tu lah. Yang yang apa elok letakkan dia punya maklumat jadual volume tu. So far, so far okey lah. Yang dekat bawah, yang dekat bawah petunjuk tu, tulisan tu nampak kecil sikit lah. Kalau boleh, kalau boleh ni, besarkan ni. Yang dekat, ah ya ha, ha, betul yang tu. Betul, yang tu kalau boleh besarkan sikit. Sebab tak, sebab tak nampak nak, nak, nak berbaca lah. So yang, yang cuba zoom kan. Cuba zoom. Kawasan apa tu? Kawalan Pugak. Kawalan Pugak. Dekat yang nota kecil tadi tu. Ha tu. Yang ni saya tak tukar lagi. Saya yang ni asal ni. Asal ada print frame. Saya tak sempat tukar. Okey, so far apa yang ni maklumat dia kena, dia kena, dia kena betul lah. So yang yang mana yang yang tak buat lagi note tu, kalau boleh apa tunjukkanlah kita pakai apa rujukan pada benchmark mana, pada benchmark mana. So far dah okey lah plan one ni. Ada yang tanya. Kalau dia orang lukis rumah tanpa skala berdasarkan pada plan apa? Foto udara ke? Boleh ke? Okey. Tanpa tanpa skala. Lukis rumah kan, yang kan tak boleh masuk pagar rumah tu. Betul, betul. Okay, dia so, ada gambar drone tu je. Okay, so kalau cara kamu apa, kamu scalekan yang PDF yang saya bagi tu, lepas convert pada JPEG tu, kalau apa, kalau cara kamu scalekan betul tu betul, okay, kamu boleh digitize terus je rumah tu. Tapi kebiasaannya dah, kebiasaannya kalau apa kawasan apa rumah yang berpagar ni, okay, kita tak adalah sampai kena buka pagar, kena pergi ambil detail rumah. Dia memadai dengan kita akan ambil dia punya poin-poin pagar rumah je. So unless kalau apa rumah tu memang tak berpagar, barulah kita akan ambil dia punya detail rumah lah. Tapi untuk untuk apa presentation kamu ni, kalau nak lagi cantik tu, ha, bolehlah kalau nak digitalkan rumah tu. Okay, so far yang yang tunjuk, yang tunjuk tadi tu tiga orang, siapa? PMM Izzah Batrisha, PTSB Siti Nurashikin dengan Wan Ahmad tu nanti claim certificate student ni. Eh, tapi yang Wan Ahmad ni dah ada kan? Dah ada, mungkin kita boleh skip lah bagi dekat orang lain. Tu so, PMM apa Izzah Batrisha. Ya, ya. Bagi kat kawan dia Irfan tu. Tanya, tanya, tanya. Ya, ya, saya. Dia boleh bagi kat kawan dia Irfan yang present hari tu. Ya, Irfan boleh, boleh. Ah, boleh. So nanti apa PMM, PMM Izzah ni PTSB Siti Nurashikin dengan siapa, Irfan tadi tu. Ah, Irfan tadi nanti WhatsApp apa apa nanti. Eh, seronoknya. Ah, nanti PM PM saya dekat Telegram. Saya nak tanya tu eh. Ya, ya, boleh, boleh. Tu? Boleh, boleh. Ada apa, Wan? Tuan, kalau bearing and distance tu bertindih, kan kita buat baca rujukan kat tepi dia, table punya table kan. Betul. Yang lot-lot tepi ni kita boleh padar. Lot mana? Kita nak masukkan table tu. Oh, contohlah. Boleh. Oh, boleh padam je. Tak ada, tak ada masalah. Oh, boleh. Tak apa, tak. Boleh. Tak penuh frame pun tak apa ya dia. Betul. Tak apa, boleh. Oh. Cuma yang yang Wan punya ni lot 4, lot lot 447 tu kita tak buat tu. Kan dah, kan dah terlebih pula kan. Yang lot 447 tu kan, yang belah, yang belah kiri tu, itu dah keluar pada kawasan survey kita tu. Kena repair balik ayam tu. Kita tak, yang 447 ni tak, 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 apa, tak termasuk lah dalam kita punya plan tu. Okay, so far, so far okay lah. Dia, dia punya, sekarang ni yang mana yang dah tunjuk ni, so far okay. Dia punya plan dia semua. Cuma ada beberapa tu lah yang
masih lagi kena perbaiki lah. Sikit-sikit je, tak banyak. So far dah okey sebenarnya. Bermakna kalau ini yang kamu propose, apa bila kamu mula-mula masuk kerja nanti, ini yang dapat kamu hasilkan pun dah okey sebenarnya. Cuma ada beberapa lagi lah. So, sejak saya cuba sharekan yang contoh. Ini yang boleh tengok ke pada skrin? Boleh nampak ke? Boleh ke nampak ni? Boleh sah. Boleh. Okey, so ini yang tahun bila punya yang saya buat. Saya sebab dalam laptop ni tak ada pula plan-plan. Semua dah ada dalam PC. Cuma ada yang ni je. Ini lebih-lebih kurang lah. Plan yang terlibat dengan apa kerja-kerja ni projek apa ni. Inilah dia punya macam tajuk plan. So skala dia 1 ni sebab 750. Ini sebagai contoh je lah. Okay, so ini yang data yang kita nak tunjukkan. So kalau macam siapa yang tahu masukkan ni, yang dekat atas ni, ni yang apa kamu yang Cik Han tanya semalam tu. yang ni lah yang dia masukkan dengan ini. So kalau nak tunjuk pun boleh, kalau tak nak tunjuk pun boleh. Sebenarnya untuk skala kecil tak perlulah tunjuk sebenarnya. Cuma kalau nampak plan tu kosong sangat, biasanya saya akan tunjuk sebab kita tak nak bagi nampak plan tu kosong je sebenarnya. Kalau dah okey, maknanya kita tak perlulah tunjuk. Okey, so dari segi dari segi text height dia tu, macam saya ni, saya lebih suka gunakan apa dia punya, dia panggil apa ni? Yang ni dia panggil rotation dia. Rotation dengan oblique. Ha, betul. Oblique angle ni saya lebih suka tunjukkan condong lah. Supaya ini semua ni patutnya ada dalam kartografi lah, kaedah kita nak present kita punya plan tu, supaya orang boleh tengok apa maklumat yang penting yang dia boleh tengok apa first layer maklumat, apa second layer maklumat, apa third layer maklumat lah. So dari segi yang ni pun sama. Macam saya ni, saya tak suka color-color. So saya buat hitam dengan putih lah. Cuma saya akan colorkan pada lot yang kita buat kerja ni dengan dekat sini je lot kita ni. So yang lain-lain pun sama. Sama macam yang kamu buat tu lah. Ini antara contoh lah. So kalau macam dekat lot yang A butter tadi tu, selain daripada masukkan nombor lot tu, kita masukkan jugalah dia punya PA dia tu. PA lot tu berapa lah. Sebab mungkin apa nombor lot dengan PA ni apa, mungkin klien kita adalah dia punya kegunaan dia, andai kata dia nak extend kawasan ke, dia boleh terus mohonlah lot-lot yang ni. So itulah lebih-lebih kurang so far yang kamu buat tu dah okey lah sebenarnya. So macam ni dari segi ni dia ada TBM dia, kita dah tunjuk yang kamu punya pun dah okey sebenarnya. So far itu je lah. Yang itu yang saya tengok dia semua alhamdulillah lah, semua dah dari segi penghasilan plan tu tak ada saya tak nampak banyak 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 masalah lah based on yang tiga dah present ni. So yang lain-lain mungkin boleh refer pada kawan-kawan kamu lah yang tiga orang ni untuk apa, untuk penambahbaikan plan ni lah. So rasanya itu je yang saya boleh komen untuk yang plan ni. So sebelum tu ada apa-apa lagi tak yang nak tanya pasal plan ni yang lain-lain lah? Yang masih ada pertanyaan lagi ke? Tanya tu, apa tu berkenaan dengan plan, apa tu dengan apa? Lokasi dan juga kunci kan? Plan kunci tu kan. Kalau plan kunci tu kita ambil direct terus daripada Google Earth tu boleh kan? Bukan yang jenis apa tu? Vector dia tu. Kita ambil image. Oh, pakai image terus eh. Okey, ya. Kalau macam saya sendiri sekarang, saya plan lokasi tu saya akan apa pakai kita punya autofoto punya image terus. Tapi sebenarnya dia tak ada dia tak ada satu standard pun sebenarnya. Janji kita boleh tunjuk dekat mana site kita ni. So kalau dia sebenarnya, kalau saya tengok, kalau kita dekat part plan lokasi tu je kita letak gambar. So selalunya bila saya print plan tu, kita rasa tak seronok tengok dekat situ ada penuh full gambar, sedangkan yang apa tempat lain tu kosong. So bagi saya, kalau nak print pun boleh, kalau
kalau nak apa nak gunakan yang plan jalan biasa pun boleh. Tak ada tak ada ni tak ada masalah lah ya. Yang dekat situ. Okay. So sebenarnya plan-plan yang tadi tu, plan yang student buat ni, okey bagi yang dah skillkan yang PDF saya apa saya bagi tu, sebenarnya kalau nak kalau yang macam saya punya plan sendiri pun, okey. Bila saya dah buat pemetaan foto udara ni, okey selalunya saya akan letak terus je gambar dalam tu. Saya so, yang macam kamu ni kalau kalau lah kalau kamu boleh apa kalau kamu tahu dekat jap. Okey. Okey untuk yang plan kalau nak apa letak dia kalau kamu tahu pakai passion clip ni boleh lah kalau kamu nak masukkan yang plan yang dah bergambar tu tadi tu. Tapi kalau nak stay macam apa yang kamu buat pun dah okey sebenarnya. Tak ada problem lah. So yang lain-lain tu ada lagi tak apa-apa yang nak tanya? Kan takut bila kamu takut nak tanya kan nak hantar nanti kan lah lecturer kamu macam-macam kan habis lah. Baik okay, dah keluar malam ni. Baik kita tanya masa ni dah. Okay lah eh. Okay lah bagi rehat esok lagi. Esok cuti. Esok cuti pun. Okay itulah. Okay, so sebelum last tadi PMM apa Izzah Batrisha PTSB Siti Nurul Syikir dengan PUO Ifan tu nanti apa PM saya dekat Telegram tu. Boleh. So saya serahkan balik pada Cik Omar lah. Cik Arif, cikgu dia boleh PM juga ke? Cikgu dia kita PM tepi sendiri, jangan risau. Terima kasih Cik Arif. Okay, baik. Ini banyak soalan okay, kan? Stop. Kemarin lagi. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Encik Arif. Untuk sesi malam ni dan tanya juga lah kepada tiga orang pelajar mewakili tiap poli dan dapat juga hadiah yang kita tolong tu. So begitulah komen dan konsep ini tentang sudah pelik fotografi. So kita kalau di politeknik kami sebagai pengajar rata-rata topik penghasilan pelik fotografi ini belajar agak cepat tahulah dan dia mudah faham lah. Mungkin melibatkan apa dia macam buat lukisan kan rasa macam seronok lah. Okay, jadi untuk aktiviti esok tak ada ya. Esok hari Ahad kita cuti. Jangan ada pula masuk mana-mana link pula dia tunggu. Kita tak ada masuk pula dah. Okay, tak ada. So hari Isnin insyaAllah lah ya. Kita jumpa pagi. Salam yang jarif. Dalam hasilan SK, 16 SK. Dan juga kita tulikkan dengan apa? Dan kita tu. Dalam format DSM, nanti pelajar boleh siapkanlah pelan aku. Saya nak tanya Encik Arif, pada hari Sabtu tu Encik Arif online lagi kan? Masih online lagi kan? Pada hari Selasa untuk hydro tu, apa itu, apa kita punya team member lah. Ada Anwar Stari, dia akan online lah. Cuma saya akan online jugalah untuk online juga kan? Sama tau. Okay. Untuk sama-sama tengok. InsyaAllah. Okay. Itu sajalah untuk malam ni. So kita jumpa lagi pada hari Isnin nanti. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Assalamualaikum. Okay, terima kasih Cik Arif. Terima kasih Cik Umar.